Siapa nih? Anjas. Siapa kah dia? Itu kah pemain sepak bola kah? Kak, aku punya pacar, tapi aku suka sama cowok lain. Harus gimana ya? Pilih salah satu, jangan rakus. Pacar kamu ke cowok yang lain. Tuh, gak boleh dua-duanya. Harus satu, jangan egois. Tapi menurutku kalau kalian suka sama kayak... Ini berlaku buat cowok juga ya, guys. Kayak misalnya kalian cowok suka dua cewek atau kayak cewek suka dua cowok, menurut aku pilihlah cowok yang berikutnya. Karena kalau misalnya kalian sesayang itu sama cowok yang pertama, kalian gak bakal, dan sebaliknya ya dengan cewek, kalian gak bakal suka dengan cewek yang kedua. Dan kalau kalian, kalau cowok yang kedua atau cewek yang kedua ini bisa membuat kalian suka despite being with the other person, berarti kalian lebih suka sama dia gitu loh. Ya kan? Apa loh kalian tapikan-tapikan semua, kenapa loh? Gak ngerti kah guys? Gak ngerti, coba aku ulang ya. Lah, bukan selingkuh. Lah, enggak loh. Jangan, jangan selingkuh. Bukan selingkuh maksud aku, jangan, jangan selingkuh. Ya kalau misalnya enggak bisa enggak suka sama dua orang, ya jangan suka sama dua orang. Ini kan maksudnya kalau udah udah itu. Udah terlanjur. Enggak, jangan selingkuh. Maksudnya kalau misalnya tapi udah terlanjur suka sama dua orang, kalau misalnya kalian sesuka itu sama yang pertama, berarti kalian tuh salah-salah. Kalian bisa kalau kalian bisa suka sama yang ulang. Kalau kalian bisa suka sama yang kedua, berarti kalian enggak sesuka itu sama yang pertama gitu loh. Ngerti gak sih? Karena kalau misalnya yang pertama kalian suka dan sayang banget, enggak bakal ada yang kedua. Tuh lo guys. Lengket banget anjir. Gue gak tisu. Ada. Mana? Ini. Oh, hilang. Sarah. Oh, gak ada ya, udah hilang. Sama cewek gak tisu ya? Gak ada. Kalian pernah gak sih kayak lagi diem-diem nih difotoin sama pacar kalian, abis itu udah tahu nih mantepnya lagi diupdate ke storynya mereka gitu. Sumpah itu tuh rasanya aku belum pernah. Kenapa anak-anak RA enggak itu ya guys? Enggak disuruh apa? Botak juga gitu kalau misalnya kayak ya kayak itu buang sial ya kan? Gila Barbara Palvin cantik banget. Aku suka inspirasi post. Oke. Buat aku inspirasi foto guys. Buat aku inspirasi foto. This guy really said screw it, I'm going to be the conductor for electricity today. Buset. Segitu kah?
Gak ngaruh. Kok gak ngaruh? Apa maksudnya gak ngaruh? Enggak lah. Hah? Bukan gak ngaruh itu. Maksudnya kan biar aku kalau foto tuh punya inspirasi foto loh. Karena kadang aku suka bingung mau gaya apa. Gak ngaruh kalau botak. Oh, kalau botak. Oh. Oh. Ngapain heal di situ? Ya kan aku cupu, guys. Gak usah marah lah. Nggak, jangan gitu. Iya, kenapa dong sih orang enggak mau lu? Anjim lu. Baik, main sini by one lu bos sama Abi. Aku yang dibawa-bawa, Cok. Kalau aku kalah soalnya aku tuh ya kan. Bucet, makasih Babi, berkah selalu. Ori banget loh. Semoga wow, selalu selalu itu guys, itu kak ciri-ciri oh. Buat apa itu kayak kode 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 ngepetnya kah? Ngeri gak sih? Kayak harus tiga itu. Enggak, bukan guys, tadi dia komen, dia nge dia dia bilang itu, guys. Lah. Iya kah? Aku tumbal kah? Lah bangsat, ini siapa ngelain gua, dapat dari mana ngelain gua? Gas. Tiba-tiba ada yang lain gua, enggak tahu siapa. Wih, mau masa enggak Ukraina sama Rusia? Gua pegang Rusia 500 mau enggak? Goblok anjing ini orang. Tolol banget. Gua enggak kena anjing, siapa tiba-tiba ngelain. Namanya siapa, Kut? Hah? Namanya siapa? Si Rizal. 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 Maci lagi babi, ya ampun, berkah selalu. Nah, nih dia ganti 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 meta. Aduh. Oh, dia ganti meta. Makasih babi. Kayak nggak enak deh, kita kita panggil dia yang lain. Ah guys, aku nggak mau panggil dia babi. Siapa ya? Makasih Piggy gitu ya. Piggy, Piggy. Kita panggil dia Piggy. Piggy, 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 Piggy. Makasih Piggy. I see forever your eyes. Terangkanlah. Buset. Oh, mati ketu. Inilah yang dinamakan gak bakat. Aduh. Ini tangan ini tergantung dengan tipsnya untuk mengatakan tapi cuti
jahat banget loh. Jahat banget loh.